children used to run and play. Look at all the mess we made. Guess I'll never know where it went wrong. Sometimes I feel like all that said, 'cause viral then people forget. In this crazy world I don't belong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Derosa Auto. Teman-teman jangan bosan-bosan ya untuk menonton channel kami di Derosa Auto. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe, di like agar kami bisa menginfokan untuk teman-teman semua perkembangan di otomotif mobil bekas ini. Seiring berjalannya waktu, perekonomian kita sudah mulai bangkit dan alhamdulillah harga-harga mobil bekas itu cukup relatif. Kadang ada yang naik dan kadang ada yang turun. Kita dari channel Derosa ingin menginfokan untuk kalian-kalian semua supaya yang lagi cari-cari mobil bisa tahu perkembangan harga-harga mobil di Indonesia. Untuk kalian-kalian, teman-teman bantu ya, supaya nggak bosan-bosan juga, ikutin terus perjalanan kita channel Derosa Auto, biar kita tambah semangat untuk menginfokan teman-teman semua. Hari ini kita lagi ada di showroom Karawaci, nama showroomnya apa ya? Auto Grip Mobil. Kita akan main ke sini dan kita akan tanya-tanya stoknya, harga-harganya. Recommended banget buat kalian-kalian semua. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Perkenalkan Yati dengan Bang siapa nih? Bang Ridwan. Oh, Bang Ridwan. Saya boleh tanya-tanya Bang? Boleh. Kayaknya kita kompakan nih Bang nih. Untuk teman-teman, ini dengan Bang Ridwan, nama showroomnya apa Bang? Auto Grip Mobil. Auto Grip Mobil. Kita mau nanya-nanya stok di sini. Jadi untuk buat rekomendasi teman-teman yang sedang cari mobil nih Om. Ya boleh. Bisa tahu stok-stok di sini dengan sama harga-harga di sini. Boleh. Yang pertama mobil apa nih Om adanya? Ini R3 GX 2015. R3 GX 2015. 15. Matic. Matic. Ya. Pajaknya? Pajaknya bulan 8. Panjang berarti ya? Panjang, iya. Alamat STNK-nya? Alamat STNK-nya Jakarta. Jakarta. Barat. Jakarta Barat. Ya. Kilometernya berapa nih? Kilometer cukup gede sih, 180. 180. Tapi record. Tapi record. Ya. Tapi dijamin kan Bang, nggak bekas nabrak banjir? Nggak. Kita jamin, mobil dari kita aman. Aman. Di showroom ini ada benefitnya nggak Om? Benefit gimana maksudnya? Misalnya garansi mesin 1 bulan atau? Oh paling garansi mesin sih ada, tetap ada 1 bulan. Oh ya. Gitu. Harga OTR-nya berapa nih? Ini kita bandrol di harga 135. Berapa? 135. 135, tapi masih bisa nego? Masih bisa nego. Masih bisa nego. Ada paket kreditnya? Ada juga. Paket kreditnya DP berapa? Di DP 15. DP 15, angsuran? Angsurannya kurang lebih 36. 36 sekian? Oh, kurang lebihnya ya Om ya. Selama 4 tahun. 4 tahun. Tipenya apa nih Om tadi? Ini tipe GX. GX? GX. AC apa semua dingin AC ya Om ya? AC udah oke semua. Udah mobil siap pakai. Pakai. Siap. Oh, mobil siap pakai. Nah, apalagi nih Om yang ada di sini? Coba, yang ini merah. Honda Jazz. Ini Honda Jazz, tipenya IDSI tahun 2006. Tahun? 2006. Tahun 2006. Manual Matic? Ini Matic. Pajaknya Om? Pajaknya bulan 9 mepet. Oh mepet, tapi ya. Panjang nggak Om? Terima panjang nggak? Nanti bisa diperpanjang. Panjang. Atas nama? Atas nama pribadi, perorangan. Perorangan. Ya. Harga OTR-nya Om? Harga OTR-nya kita bandrol di angka 75. 75? Iya. Masih bisa nego? Masih nego lah, tipis nego bensin. Nego tipis ya. Ya karena harga pasaran mobil sekarang ya, juga lagi sekarang naik lagi ya Om naik, ya. Ya iya, untuk teman-teman juga
rekomendasi, kita pengen tahu harga-harga mobil apa ya dari sini ya, Om ya. Jadi bisa nginfo-nginfoin gitu. Boleh. Harga paket kreditnya, Om? Harga paket kreditnya di DP 15 ya, angsuran kurang lebih berapa ya, 26 ya kalau. Angsurannya? 2,6. 2,6 selama 4 tahun. 4 tahun. Mobil juga siap pakai ya, Om ya? Mobil siap pakai. Enggak ada bekas nabrak atau banjir. Bagus mobil mobilnya. Aman. Pokoknya siap pakai. Ya. Next lagi, Om. Oke. Ini Terios tahun 2012 TX, tipenya tipe tertinggi. Mobil pajak panjang sih bulan 5 ya. Pajak panjang. Transmisinya otomatik. Oh, ini matic. Iya. Mobil tapi siap pakai atas juga. Atas nama perorangan juga. Atas nama perorangan. Atas nama perorangan. Dalam-dalamnya masih rapi, Om ya. Oh, masih ori. Kelihatan masih orisinil semua. Masih orisinil. Mesin masih oke ya, Om ya. Harga OTR-nya? Harga cash-nya itu di 128. 128. Iya. Masih nego lah. Masih nego. Masih nego. Oh iya, kalau emang pengen ada yang tanya-tanya nih, Om, langsung ke si Om. Iya. Tanya atau mau nego langsung, nomor teleponnya berapa, Om? Ada di 0821-3821-8499. 8499. Dengan Om? Ridwan. Ridwan, iya. Oke, okay, next lagi ada lagi? Masih ada di dalam. Masih ada di dalam, ayo. Ini mobil apa, Om? Ini Toyota Yaris STRD ya, 2016. 2016. 2016. Matic manual? Matic. Matic. Pajaknya? Pajaknya 6. Masih panjang. Panjang. Iya, panjang. Panjang. Ini plat A-nya A serang apa A? Aserang kota. Atas nama perorangan juga? Perorangan. Harga OTR-nya, Om? Harga OTR-nya ini kita bantrol di 172. 172? 72. Iya. Masih bisa nego? Masih nego. Kalau paket kreditnya? Di DP 15 masih bisa. DP 15, angsuran, iya. Om? Angsurannya kurang lebih di 49-an ya. Kurang lebih ya, 49 selama 4 tahun. 4 tahun. Mobil siap pakai juga. Mobil siap pakai. Service record juga nggak nih? Enggak, ini nggak service record ya. Oh gitu. Kilometernya, Om? Ini kilometer 118. 118? 118. 118. Oke, okay, next lagi, Om. Oke. Okay. Ini mobil apa nih? Ini Mazda 2 GT Skyactiv. Yang Skyactiv. Dia plat A-nya Serang juga? Serang kota juga. Oh, Serang sama. Kota juga. Ini Mas dikit lagi ya. Iya. Tapi enggak lah, masih ini mudah-mudahan masih lumayan lah. Ya. Ini manual atau matic? Ini matic. 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 Ini tahun berapanya? Ini 2014. 2014. Matic ya, Om ya. Yeah. Platnya A Serang Kota, yeah. Atas nama perorangan. 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 Harga OTR-nya, Om? OTR-nya 177. 177. 177. Kalau paket kreditnya? Paket kreditnya di DP 30, angsurannya 4690. 4690. 90. Oh, selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Ya, itulah tadi teman-teman sekilas info mobil di showroom Auto Grip Mobil Karawaci. Bagi teman-teman yang sedang cari unit atau mobil, bisa jadi rekomendasi untuk tahu harga, tahu tipe ya. Jadi kalau ada yang berminat langsung chat aja sama si Om ya. Ya. Japri, nanti kita kasih nomor telepon dan alamatnya di kolom deskripsi. Ya udah, segitu aja. Terima kasih banyak. Oke, ya, Om ya. Sama-sama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau penyampaian. Salam Derosa Auto.